Hai, hai. Hari ini aku mau masak ayam goreng pedas manis ala Korea, namanya Dagangjong, yang gampang banget. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Pertama kita potong satu fillet paha ayam ke ukuran one bite size. Kamu bisa pakai bagian dada, tapi aku lebih suka paha. Orang-orang ada yang gak suka kulit, kamu bisa buang kulitnya, tapi aku suka, jadi aku pakai. Marinasi ayamnya dengan garam, lada, dan juga lemon juice. Aduk sampai rata biar bumbunya meresap. Terus diamkan di dalam kulkas minimal 30 menit. Setelah dikeluarkan dari kulkas, campurkan dengan sedikit tepung terigu dan juga tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Campur dengan sedikit air, lalu aduk merata dengan tepungnya. Lalu kita goreng dulu beberapa tok atau rice cake. Goreng sampai mereka berubah menjadi crispy. Lalu kita goreng ayamnya sampai matang dan berubah golden brown. Untuk sausnya, masukkan 1 sendok makan gochujang ke dalam mangkok dan tambahkan setengah sendok makan kecap asin, lalu setengah sendok makan saus tiram dan sekitar 4 sendok makan corn syrup, atau bisa pakai madu, tapi kalau madu bisa dikurang sedikit takarannya. Terakhir tambah 1 sendok makan minyak wijen dan aduk rata. Masak sausnya dengan tambahkan sedikit air sampai sedikit berkurang kandungan airnya, lalu dicoba ya, sesuaikan dengan rasanya. Kalau sudah pas rasanya, tinggal dimasukkan tok dan ayam gorengnya, lalu diaduk rata. Terakhir tambahkan potongan cabai hijau, dan dak gangjongnya sudah siap untuk disajikan.